Assalamualaikum guys, kita bersama dengan Imam Muda Nazrul in the house. Imam Muda Nazrul, dia datang dengan geng-geng dia kan. Masya Allah. Macam mana Ustaz? Nasi dah. Nasi dah? Nasi goreng daging dah. Macam mana? Siapa yang makan? Siapa yang ada nasi goreng dah? Semua saya rasa. Sedap. Ayahnya makan nasi goreng. Ayah, ya, bagi ayah. Okay, nasi dia sedap saya. Licin ha. Licin. Sup. Sini ya, sup. Sup dia kau pekat. Pekat ada orang tak suka. Tapi yang ni pekat dia macam mana? Pekat tu kenalah dengan cita rasa saya lah. Memang kena lah. Memang kena. Imam? Okay. Saya sebelum ni dekat Johor. Saya meniaga sup juga. Ayah saya buat sup meniaga dekat Labih. Orang Labih, orang Johor tahu lah. Rasa dia lebih kurang macam ni. Itu dia. Jadi nak cakap macam mana, Imam punya taste, selera dia memang tinggi. Jadi kalau macam ni kena rasa ngam lah tu. Jadi lah tu. Jadi lah. Alhamdulillah. Pasti kalau macam ni, tunggu sikit masa lagi. Kalau kita buka tepi kaki lima ni, kalau Chinese datang makan, memang sedap. Memang sedap. China. InsyaAllah. Kalau dia suka makan tu, masih sedap lah tu. Lain macam. Maksudnya dia punya pekat, rempah tu rasa betul. Lepas tu orang panggil apa, daun sadri kan? Daun sadri tu kan? Cuma kalau boleh jangan lama sangat je dalam sup. Dia nanti, patutnya dalam last kali baru letak tu, baru dia ada rasa dia punya Ranguk dia punya sadri tu. Lepas tu baru dia datang dia punya rasa, dia punya apa ya, sup tu lah, sadri tu lah. Kalau tak nanti kita makan tu rasa macam sup je. Macam biasa, macam bukan sadri lah. Tu je. Dia jadi stew pula. Jadi begitu kan, dia sangat. Tapi overall, walaupun kambing dah habis, daging ada. Daging je ada, tapi sup tu jadi. Sup tu jadi sedap, ya. Sedap. Guys, sedap. Kambing habis guys. Kambing habis tapi kuah tu masih sama je. Kuah tu masih korang rasa kuah kambing. Adalah isi-isi kambing dalam tu yang hancur tu. Tapi korang boleh makan sup daging dekat sini. InsyaAllah. Datang je. Nasi pun habis, Imam. Nasi pun habis. Lagi bajet hari ni. Syah datang bawa tim nombak tu. Syah datang bawa tim. Kita tanya, kita tengok mereka pula. Macam mana? Masya-Allah. Sedap. Daging ni sedap. Lepas tu kuah dia, rempah-rempahnya pun sedap sangat. Semuanya kena. Semua kena eh? Alhamdulillah. Terbaik. Terbaik. Ya, sama lah dengan Ustaz. Okey, boleh. Pedak. Okey, dia punya sambal sekejap. Imam, sambal dia macam mana, Imam? Okey. Di Johor ni sensitif sikit bab sambal. Lagi Johor sensitif bab sambal eh? Sensitif. Kalau sambal kicap ni tak ada, ibarat makanan tu tak lengkap lah. Lagi sup. Jadi kalau kicap je ni, kalau bagi saya lah, dia kena pekatkan sikit. Pekatkan lagi ya? Pekat sikit lagi, bagi dia tambah kick lada tu, bagi rasa lagi. Pedaskan lagi? Bagi pedaskan sikit lagi. Saya rasa dah pedas habis ni. Belum lagi. Belum sampai. Ni tapi ini kalau macam ni, pedas tu ada. Tapi kurang kick sebab kita masih rasa kicap lagi. Masih rasa kicap? Sebenarnya, tak ada kicap. Dah sedap. Betul. Tapi disebabkan nak portion tu banyak, tuang kicap satu botol. Jadi kat situ, dia kena pastikan lada tu. Senang je cara nak membanyakkan portion kan? Tambah kicap. Tapi sebenarnya, kalau tak letak kicap, lagi sedap. Betul. Lagi sedap. Betul. Jadi sambal kicap Johor ni, dia kena ikut cara cita rasa Johor. Mana boleh? Kita Sarawak. Ini sambal Sarawak. Siapa yang makan? Yang makan Sarawak. Johor. Baik. Jadi sambal kicap ni popular lah Johor kan? Biasa kalau orang sambal kicap ni memang Johor. Maksudnya kalau kita buat tempe, geng-geng Bugis sampai? Ya. Boleh cicah ah? Boleh cicah. Dengan cucu pisang. Boleh. Cadangan. Sambal kicap, kita olahkan sikit. Maksudnya kita guna kicap masuri. And then kita blend dengan bawang putih, dengan bawang goreng. Bagi dia pekat, baru tambah sekut rasa. Terbaik. Baik. InsyaAllah. Weh, lain macam. Dia memang suka banjir eh. Ala Indo. Kicap okey? Berpeluh. Tak boleh. Sudah eh? Baik. Alright guys. Datang malam ni. Daging masih ada insya-Allah. Daging masih ada. Aku import nasi tadi. Nasi pun dia tengah masak tu. Nasi habis dia masak. Masak lebih tak apa, esok ada lagi boleh goreng untuk esok. Tak apa. Benda tahan. Datang malam ni
nak sembang bisnes pun boleh datang jumpa saya. I see you guys after this. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi tu lah nak tunjuk kat korang. Tadi dah makan, siap bungkus lagi. Tapau. Kau punya ada? Kau punya? Ada ni. Ada eh? Alright. Ada mesti tapau. Itu yang habis tu. Ramai pula yang tapau hari ni. Mesti tapau lah. Balik mantap. Baik.